Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau membuat menu berbuka puasa ya. Ini simple banget caranya. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit. Udah aku tuliskan ya teman-teman di situ. Oke, ini semuanya bumbunya dihaluskan, terus kita tumis, kasih garam, gula, dan kaldu bubuk seikhlasnya. Oke, ini bintang utamanya ada belut. Saya pakai 1 ekor belut. Ini sudah dicuci bersih ya, tinggal kita masukkan. Oke, selanjutnya tambahkan air secukupnya sampai belutnya itu terendam. Oke, ini jangan lupa tambahkan cabai rawit ya, sesuai selera. Boleh di skip kalau nggak suka pedas. Oke, ini masaknya cepet ya, karena belut itu lembut. Dan ada tambahan daun bawang biar aromanya itu lebih wangi. Oke, tinggal kita koreksi rasanya, tambahkan sesuai selera. Oke, ini hasilnya teman-teman, ini enak banget. Belutnya lembut, bumbunya itu harum, gurih, pedas, manis. Oke, sekian dulu ya untuk videoku kali ini. Sangat simple dan sangat mudah banget caranya. Makasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.